ada Jolo Madu. Kali ini saya akan menelusuri jalur simpang atau percabangan dari stasiun Kartasuram ke pabrik gula dan Jolo Madu. Untuk ini percabangannya dari Purwosari, nanti Purwosari lanjut Boyolali. Nah, di Kartasuram itu ada percabangan yang mengarah ke sini. Seperti apa keadaannya saat ini, simak terus video ini sampai dengan selesai. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk perjalanannya saya mulai dari dari depan pabrik gula dan Jolo Madu. Nanti titik relnya bukan di sini, nanti di samping sana. Di samping ini ada jalan. Nah, di situ relnya nanti. Nah, ini belok kanan. Di Jalan Arwana. Nah, sudah sampai di bekas rail bednya ini. Di sini dulu ada rel kereta api, ini bekas rel bednya. Nah, terlihat kan banyak batu balas di sini. Ini. Nanti relnya nyebrang jalan ini. Terus nanti tembusnya di sini. Pokoknya di sini nih. Nah, pokoknya di sini. Oke, lanjut. Nanti ada bekas jembatan nanti. Saat ini saya menelusuri bekas rail bednya ini. Letaknya di tengah sawah. Parah jalannya. Ini rail bednya masih berlanjut sampai sana. Makanya tidak bisa muter. Nah, ini dia bekas jembatan kereta api yang mengarah ke pabrik gula Jolo Madu. Di sini jembatannya masih utuh.